katanya Budi itu kan raja casting, walaupun lebih banyak ditolaknya daripada diterimanya. Nanti kalau zaman dulu kan, kalau sekarang, Pur, sinetron lu udah berapa episode, berapa ribu? Pur, lu zaman lu casting terus udah berapa ribu casting? Budi, berapa persen lu keterima, berapa persen lu ditolak? Gak ada 50-50 ya, jadi gue lebih banyak ditolak yang... Bener kan berarti ya? Bener. Jadi selain jadi parmu... Satu ketika pernah sampai yang gue mau casting, itu bener-bener karena casting itu gue nyari duit, nyari kerjaan buat makan. Sampai sono saya ditolak, mas mau ikut casting ya? Iya. Gak baca syaratnya, baca. Tahu syaratnya? Tahu. Eksekutif muda. Mas mukanya gak masuk, mas masuknya pengamen. Mas kayak pengamen, kan amen. Udah, saya pulang. Padahal ya Allah, sedih banget. Lapar banget. 1.500, ah. Terus? Bawa duit 1.500, itu buat naik angkot doang. Ya. Di daerah Blok M situ. Abis dong? Abis. Bener-bener itu. Seperih itu. Tapi itu pelajaran ya buat teman-teman juga nih. Jadi kalau misal kita mau ikut casting itu, jangan asal-asalan datang. Yeah. Harus cari tahu, dicarinya itu... Eksekutif muda ya udah datang sebagai eksekutif muda. Iya. Dicari ABG ya lu dandanan ABG gitu ya. Yeah. Jadi ya harusnya begitu kan. Cuman kan waktu itu emang gue nekat karena gue butuh duit kan. Karena butuh duit, butuh kerjaan, gue nekat. Kalau misalnya mau dandan eksekutif muda gue enggak punya jas. Iya benar. Mau enggak punya apa-apa, nah, datang begitu aja. Mendingan kita lihat di kemampuan acting dari Puri dan tidak hanya Puri aja, Dwinda dan juga Raffi Ahmad ya. Oke. Okay. Jalan ya. Ada beberapa adegan yang harus kalian lakukan. Lakukan dengan maksimal. Ini ada beberapa pilihan nomor di layar. Mau pilih nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 2. Nomor 2. 2 ya, 2 ya. Nomor 2. 2. 2. 2 ya, 2, 2. Nomor 2. Pacar bela ceweknya lagi dicopet. Nah, judulnya itu. Gue jadi apa? Gue jadi copet. Lu jadi copet lah. Gue jadi copet. Enggak. Jadi pacar Puri. Pencopetnya tuh Raffi. Ya elah. Oke. Okay. Yang dicopetnya Dwinda. Oke. Okay, ya. Okay. Maaf ya gue copet ya. Iya. Ini ada beberapa ini barang. Pakai tas aja kamu. Ini dong ini. Kayak gini aja. Gini. Tasnya ini napa sih yang cantikan dikit. Oh iya. Pikir cewek lu Dora. Siap. Oke okay, siap. Lagi pacaran dulu. Kamera rolling. Sini bibir lu. Kamera rally, action. Yang? Iya. Ini kan kamu habis aku beliin tas. Ini tasnya udah mahal banget. Tas Dori. Ya ini merek mahal. Saya culik kamu. Lu copet. Iya kan. Lu copet, jadi copet. Mana ada copet dulu. Istrinya yang dicopet. Enggak, lu aja yang pacaran tuh enggak dicopet. Lu aja yang pacaran. Gue yang pacaran ya. Gue yang pacaran ya. Oke ya. Iya. Kamera, gue pacaran. Kamera rolling, action. Aku tuh sayang banget sama kamu. Bukan begitu dong. Aku udah salah sama. Aja mesum apa lagi jadi pacaran? Jelas nih, orang pacaran yang normal, pacaran normal masa begitu? Normal gak? Kayak gini, aku sayang kamu. Ya, itu kan normal. Maksudnya begini, orang kalau di kafe-kafe duduk doang begini, coba duduk yang duduk. Okay. Aku tuh sayang kamu, kamu tahu nggak? Gitu kan? Oke, okay, ya udah, oke. Okay. Yeah. Oke, okay. Begitu. Okay. Namanya acting. Ya udah, oke. Okay. Marah mulu. Lu pacaran, gue jadi copet. Ya. Pacaran ya? Ya. Duduk. Lah, apa sih? Lu mau profesional? Iya. Ini lu mah. Ya maksudnya. Kan pacaran, kan aku pacaran. Ya kan pacaran ada momen di mana. Ada momen di mana gak harus deketan mulu. Ya udah oke. Oke. Kamera rolling. Tar. Yo. Action. Copet awas. Jangan deket-deket. Selama ini kita udah deket lama. Aku boleh gak sih minta nomor telepon kamu? Kamu catat aja nomor telepon kamu. Nomor telepon beneran. Nanti kita komunikasi. Kenapa sih? Lu sama. Kenapa sih? Gua itu dia. Enggak. Gua itu dia.
Ya, pacaran nge-save nomor orang, telepon. Orang nomor telepon di-save, pacaran wajar gak? Iya. Yeah. Yep. Vivi, Puri udah tahu modus lu kayak gimana. Iya. Itu namanya juga acting. Lu udah tahu kan track record-nya kan? Tahu makanya. Ganti. Pura-pura. Nomor 2 udah dipilih ya? Nomor 3. 3. Orang mau bebas-bebas aja kan? Cinta. Ah ini nih, oke nih. Judulnya adalah Cinta Segitiga. Yeah. Raffi, yeah. Sama Dwinda jadi cinta, yep. Lu jadi penggaris segitiganya. Bukan begitu dong. Cinta segitiga itu dua orang cinta sama satu orang begitu. Itu namanya segitiga. Tapi ada yeah. Penggaris segitiga. Gak ada. Raffi, yeah. Dan Puri saling membanggakan diri biar dipilih sama Winda. Yeah. Oke, okay. Siap? Kamera rolling. Action. Sayang. Ya. Aku harap kamu memilih aku. Karena aku sudah menyiapkan rumah yang mewah beserta isi-isinya. Aku jadi orang kaya ceritanya. Orang kaya lu kasih pengki. Lu jadi pembantu gua. Udah. Kamu sama aku, nanti abis itu aku nikahin kamu. Kita main golf bersama. Sok, boom. Kita main. Wiro, 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 Wiro. Aku gak mau sama kamu, takut. Kamu udah selesai malunya dia? Udah, segitu aja. Maaf ya. Cowok baik, cowok ganteng, cowok lucu, cuman kalah sama satu. Apa? Sama cowok yang langsung transfer. Berapa deh kita? Lu dari tadi. Lu salah mulu lu. Udah minta nomor telepon. Iya, saingannya begini. Nggak apple to apple. Gimana sih lu? Gimana sih gua kan sekarang cowok banyak ngomong. Mau golep, mau ini. Langsung transfer. Ya maksudnya apa ya? Lu saingan itu ngelihat lawan mainnya. Nah, gitu. Gimana sih orang? Kalau lawan mainnya membual, lu membual juga. Nah, langsung pakai sih? Duit. Kalau gitu gue kalah. Ganti cinta lagi. Nih. Masih ganti lagi. Nomor 5 deh. Nomor 5. Judulnya adalah Puri jadi Sultan Andara yang sibuk syuting. Aku jadi apa? Lu jadi ya. Dia jadi Sultan Andara apa nanti. Rida jadi Nagitanya ya, Nagita ya. Oke. Okay. Kamera rolling. Action. Sayang aku sibuk banget nih lagi mau syuting nih. Banyak. Iya. Itu urusin dulu Ryanza lagi sakit. Oh, Ryanza lagi sakit. Oh, ya udah nanti kamu urusin, nanti aku mau syuting dulu nih. Ini ada klien lagi nelpon, kamu yang ngurusin deh. Mary, iya. Ya, bos, sibuk amat sih, bos. Bos, jangan sibuk-sibuk amat sih, bos. Itu kasihan istrinya diurusin, bos. Bos, gua geli lihat tuh. Iya, maksudnya gak gitu-gitu banget. Si Mary kan gitu. Iya, biasa Pak aja. Pak Gigi, kasihan deh Pak Gigi. Si Arapi sibuk banget ya, Pak Gigi. Pak Gigi. Lu bahas Arab, kan gua Mary. Gua jadi Lala. Sisternya, Enggak. Rafathar sakit bos, Rafathar. Mbak Gigi sabar ya Mbak Gigi ya, emang halapi emang. Lu bahas tahun gak mudah, tapi pasti inginnya selamanya, betul ya? Amin. Ada harapan gak dari masing-masing? Kalau untuk rumah tangga, sih, untuk apapun? Semoga kita sehidup sesurga ya, sampai seumur. Ya. Terus cepat punya momongan pastinya. Amin. Sehat selalu Mas Puri, karena syuting setiap hari kamu yang sehat. baik-baik. Amin. Sayang ya sama istrinya ya? Banget sayang, ya? Sayang banget. Istrinya enggak ya? Sayang juga dong. Dia sayang sama gue. Tapi lu apa mereka retak ya? Biar seru aja, biar lucu. Jadi apa namanya, kalau saya harapannya ya mudah-mudahan kita berdua bisa terus bareng, terus
momongan, segera punya momongan, terus bahagia. Selalu bahagia dan selalu bisa melewati setiap permasalahan yang datang di rumah tangga. Langgeng. Kita doakan mudah-mudahan amin. Kalian bahagia ya. Amin. Oke, okay, rezekinya banyak, berkah, sehat, ya. Oke deh kalau gitu. Nih rakyat juga harus sehat semuanya ya. Oke okay, deh. Ketemu di episode mendatang. Bye-bye. FFF Varian Pagi.